Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara top up di game Stumble Guys melalui PC atau komputer di game Steam ya guys ya. Nah, langsung aja yuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama, kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah. Nah, setelah itu kalian harus isi yang namanya Steam Wallet. Nah, di sini Ko Tutorial udah isi Steam Wallet-nya. Nah, di sini kalian bisa lihat totalnya yang Ko Tutorial punya itu 39.000. Jadi kalian isi dulu. Jika kalian nggak tahu caranya, Ko Tutorial udah buatin videonya. Kalian bisa lihat di pojok kanan atas atau di link yang ada di deskripsi. Nah, setelah itu, setelah kalian isi Steam Wallet-nya, kalian buka game Stumble Guys-nya. Bisa dengan cara play yang di sini atau mungkin yang di bawah sini. Nah, sama aja. Kalian tinggal play. Nah, nanti akan login seperti ini, guys. Kalian bisa lihat di sini Ko Tutorial udah login menggunakan akunnya Steam Ko Panda. Dan di sini untuk belinya tuh gimana? Kalian tinggal langsung aja pilih di bagian pojok kanan atas ini mau beli token Stumble atau mungkin mau beli gem. Nah, misalnya di sini Ko Tutorial mau beli token Stumble. Nah, di sini kalian tinggal pilih, guys, mau pilih paket yang mana? Pilih paket gem atau token Stumble. Bang, itu kenapa harganya gitu? Jangan khawatir, guys. Ini bisa dirubah ke Indonesia kalau Steam kalian itu daftarnya itu di region Indonesia atau wilayah Indonesia. Nah, caranya gimana? Cara tahu rupiahnya harganya berapa? Kalian tinggal klik aja misalnya ini yang 120 token Stumble, kalian tinggal klik. Nah, kemudian akan muncul di sini harga rupiahnya, guys. Nah, 120 token Stumble itu harganya 36.000, guys. Nah, kayak gitu. Nah, di sini Ko Tutorial mau beli yang namanya paket ini, guys, paket pemula. Jadi kita bakalan beli yang paket pemula ini. Kita dapetin 1400 gem dan satu kali pin gratis setiap harinya. Kita langsung aja beli, harganya berapa? Kita langsung klik aja dan muncul di sini satu paket 1400 gem itu harganya 24.000. Nah, caranya beli, kita langsung aja beli di sini, guys, atau race. Ini kita klik dan udah otomatis terbeli, guys. Wih, langsung 1400 gem. Wih, mantap. Udah, kalian tinggal beli yang kalian inginkan. Misalnya 1460 gem itu bisa dibeliin seperti Stumble Pass dan lain-lain. Nah, mungkin sampai segini aja videonya Ko Tutorial cara top up gem atau top up di game Stumble Guys di laptop atau komputer, guys. See you di next video. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah. Bye-bye.